Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggelar Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP Sekalimantan Tengah dan Rapat Koordinasi Asistensi Penerapan PTSP di Daerah Sekalimantan Tengah tahun 2024. Acara yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Danum, Kota Palangkaraya pada Selasa 11 Juni 2024 ini bertujuan untuk menjadi wadah komunikasi dan diskusi terkait berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, khususnya dalam pelayanan perizinan berusaha dan non-perizinan di Kalimantan Tengah. Menciptakan sinergitas antara perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Sosialisasi daripada kegiatan forum PTSP ini yaitu dalam rangka evaluasi pelayanan dan peningkatan pelayanan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, baik itu kabupaten maupun kota. Kita evaluasi kegiatan kita selama beberapa tahun ini. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kedepannya mutu pelayanan publik dan daya saing dapat ditingkatkan, sehingga menghasilkan banyak investasi yang mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Aziz Sampi TV mengabarkan.